ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا مليكان حاضرين حاضرات برحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تسمون lagi perbincangan kitab kita ni. Kita telah pun masuk pada mukaddimah berkenaan dengan fiqhul muamalah pada muka surat 264-265. Hari ni insyaAllah kita sambung lagi 266 jenis barang ribawi. Jenis barang ribawi. Yang ni kita akan bincangkan insyaAllah pada hari ni, apa jenis riba, apa itu riba dan apa perbincangan sekitar riba tentang larangan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan sebagainya. Baik, sebelum kita pergi ni, riba ni merupakan satu perkara yang sangat besar dibahaskan oleh para ulama. Hatta Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyatakan bahawa bab yang paling susah untuk difahami adalah berkenaan dengan bab riba. Mana riba, mana tak riba, ni boleh jadi riba ke tak, yang ni macam mana dan sebagainya. Jadi agak susah untuk difahami oleh kebanyakan orang, kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Maka riba ni merupakan satu perkara yang dia sangat detail dan ada kaedah-kaedah tertentu, dan apakah barang-barang riba dan sebagainya jadi terlalu banyak. Mungkin dalam bab riba saja mungkin 2-3 kelas kot kita kena dalami betul-betul supaya kita faham macam mana boleh berlaku riba dan apa itu riba yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik, kita pergi dulu. Jenis barang ribawi. Jenis barang yang dapat terkena transaksi riba meliputi emas, perak dan makanan utama asasi. Ini berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa emas dengan emas, perak dengan perak, nanti kita akan jumpa hadis tu pada kemudian nanti. Tamar dengan tamar, garam dengan garam, bali dengan bali, gandum dengan gandum. Jadi 6 item riba tu. Jadi macam mana boleh berlaku riba tu? Bila mana pertukaran emas dengan emas? Apa syarat-syarat dia? Bila pertukaran perak dengan perak, apa syarat-syarat dia? Bila mana pertukaran garam dengan garam, apa syarat-syarat dia? Ini bukan isu jual beli, isu pertukaran, sistem barter lah. Itu nanti kita akan bincang. Baik, kemudian bila kita sebut tentang riba ni, dia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dalam Quran, sunnah dan ijma, semua sekali. Pertama sekali dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kerana riba ni dia ada peringkat-peringkat dia. Pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala melarang makan riba banyak-banyak, sikit-sikit tak apa. Yang ini daripada surah Ali Imran ayat 130, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan riba berlipat kali ganda. Maksudnya sikit-sikit tak apalah. Itu awal peringkat pengharaman riba. Dan kita tahu bahawa arak pun macam tu juga. Kan, bila kamu dekat nak solat, jangan kamu minum arak kan. Lepas tu boleh. Itu maksud dia. So riba pun melalui proses yang demikian. Pada awal-awal tu, sebab apa? Yahudi ni pada zaman Nabi SAW, antara punca mereka mendapatkan harta ni adalah melalui jalan riba. Mereka bagi pinjam, bagi buat apa-apa, kemudian mereka akan tindas berlipat kali ganda lah. Akan dapat dia punya daripada sudut interest dia, daripada sudut faedah dia dan sebagainya. Maka menjadi begitu banyak. Dan ini antara core mereka dalam bisnes pada zaman Nabi SAW. Dan ayat Quran tadi kita sebut itu peringkat pertama. Kemudian peringkat yang kedua, 275 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang satu muka surat, 275, 278, 276, 277, 279, 280 dan 281. Yang 281 dah masuk bab hutang lah. Tapi mula ayat 275 tu panjang cerita dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran ni, kita boleh tengok lah. Kalau ada Quran ke Android kita boleh tengok. Ayat begitu panjang. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kemudian pada ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Pada ayat seterusnya Allah sebut lagi berkenaan masih lagi dengan
ayat yang 276 tu, 277 dia tak kait dengan riba, tapi Allah masukkan satu unsur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah sebut pada ayat tu. Kemudian Allah sebut pula pada ayat tu masuk balik bab riba. Ya, pada ayat 277. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa adzanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Abih ayat tu. Wa in kana du'u suratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan seterusnya, dan itu dah masuk ayat hutang. Tapi nak cerita pada ayat tu daripada 275 sampai 279 detail cerita tentang riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tengok sikit pada ayat tu sebelum kita akan pergi pada seterus pada kitab kita ni lah. Kalau tuan-tuan ada Al-Quran boleh tengok pada ayat tu. Surah Al-Baqarah 275. Jumpa eh. Tu ayat yang penting untuk kita tengok berkenaan dengan riba, dan boleh tengok-tengok ah. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut yang bermaksud orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti mana berdirinya pada hari kiamat, seolah-olah seperti mana kerasukan syaitan. Yang demikian itu kerana mereka berkata sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Tetapi Allah menjawab, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sesiapa yang mana telah datang kepada perintah peringatan daripada Tuhannya lalu dia berhenti, maksudnya berhenti daripada riba tu, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya. Ini apa maksud dia? Bila kita lakukan satu pelaburan transaksi melibatkan riba, bila kita berhenti modal itu kita boleh ambil balik. Itu maksud dia. So yang haram tu apa dia? Interest, faedah bunga dia tu. Tapi modal tu kita boleh ambil, boleh ambil semula. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Fantaha ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar. Sesiapa yang kembali berterusan mengamalkan semula riba tu, maka dia di kalangan ashabun nar, golongan neraka. Hum fiha khalidu, dan mereka kekal di dalamnya. Payah nak jumpa ayat kekal di dalam neraka ni melainkan pada ayat syirik dan juga pada ayat riba. Nanti kita akan bincang kenapa Allah sebut pada ayat riba tu kekal dalam neraka. Riba tu dosa besar, dia tak syirik tapi boleh kekal dalam neraka. Sebab apa? Sebab kita tahu bila orang satu buat dosa besar ataupun buat dosa, dia akan masuk dalam neraka lah. Dia azab sekian-sekian di, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selepas tu baru dia dikeluarkan dan dengan izin Allah akan dimasukkan ke syurga. Tapi nak cerita kena azab. Tapi kenapa riba dosa besar boleh kekal dalam neraka? Patutnya syiriklah yang kekal dalam neraka ni. Yang tu nanti kita akan bincang. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pada ayat ni. Kita pergi dulu yang pertama tu. Mereka yang memakan riba tidaklah berdiri melainkan seperti mana berdirinya, seolah-olah seperti kerasukan syaitan. Sebab dalam kitab kita ni dia semua sebut wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu saja ayat dia. Padahal ayat dia tu konteks dia lagi banyak kita nak tengok. Apa larangan dia, apa yang ada dan sebagainya. Mereka yang memakan riba tidaklah akan berdiri pada hari kiamat melainkan berdiri dalam keadaan terhuyung-hayang ataupun dalam keadaan seperti mana kerasukan syaitan. Baik, yang ni dalil sebahagian para ulama ataupun dalam ulama-ulama tafsir sebut oleh ramai lah, Tabari, Ibn Kasir dan ramai lagi menyatakan bahawa ini dalil menyatakan manusia itu boleh dirasuki oleh syaitan. Buktinya ni hadis ayat dia yang hari akhirat mereka berdiri seolah-olah seperti kerasukan syaitan. Maka kerasukan syaitan tu berlaku. Maksudnya ada manusia yang kena rasuk dan benda tu berlaku. Tapi jangan semua benda asyik kena rasuk lah. Ni sakit perut ni kena rasuk. Ni sakit tu semua kena rasuk, masalah juga. Tapi nak tengok keadaan dia tu macam mana. Itu maksud dia. Baik, kemudian yang demikian itu mereka berkata sesungguhnya jual beli itu mislur riba. Jual beli itu sama je dengan riba. Jual beli kan bertambah, betul tak? Kita beli satu barang RM10, kita jual satu barang RM15. Riba lah tu kata mereka. Kan? Sebab tu Imam At-Tabari dan sebagainya, ulama-ulama lain menyebut kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengherdik mereka ni. Kerana mereka menyatakan, siapa mereka ni? Kafir Quraisy, kata Imam Tabari, kafir Quraisy dan juga orang munafik. Kerana mereka lah yang suarakan, apa salahnya kita jual beli ni? Riba ni sama je macam jual beli. Jual beli pun dapat untung, riba pun dapat untung. Apa beza dia? Itu dia punya hujah dia. Itu satu. Yang kedua, hari ni sama juga.
Ni siapa guna hujah ni? Dia kata, apa beza bank Islam dengan bank konvensional? Sama je. Kita bimbang takut termasuk dalam ayat yang Allah herdik ni, orang Yahudi dan juga kafir, kafir Quraisy dan juga orang munafik. Kita bimbang termasuk ayat tu. Kerana ada beza yang sangat jelas. Walaupun nampak interest macam sama kan? Interest guna interest. Ni 3.8, ni 3.2. Tapi ada tak beza di sana? Yang ni nanti kita akan ada bab yang khusus berkenaan dengan beza bank perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Nanti kita akan bincang. Cuma daripada sudut asas ni, kita nak bagi tahu bahawa mereka pada zaman dulu, mereka suarakan apa bezanya jual beli dengan riba. Baik, Imam Qaffal Syashi, suatu orang ulama besar dalam hadis, dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, Imam Bazdawi dan ramai lagi ulama-ulama lain menyebut ada beza. Kerana bila kita beli satu barang RM10, kita jual dengan harga RM20, kita jual barang. Maksudnya keuntungan tu diambil di atas barang. Kerana itulah kos kita pergi ambil, pergi scan-scan dan dan macam-macam lagi. Maka dicas keuntungan itu di atas barang. Baik, sekarang ni isu dia, riba, mana barang dia? Kita bagi duit RM10. Lepas tu, dia pulang satu masa akan datang RM12. Campur interest. Mana barang dia? Tuan-tuan pasal, nampak tak dia punya beza dia? So, tak boleh kata jual beli sama dengan riba. Kerana jual beli ada barang dia jelas. Benda yang manfaat dia boleh dapat. Benda tu jelas. Daripada sudut barang tu ada. Tapi kalau riba, tak ada. Maka itulah perbincangan yang disebutkan. Kata Imam Tabari, ada orang kata, kalaulah nak kata haram, apa ni, riba tu haram, jual beli pun haram juga sebab penambahan ada, dia kata. Itu satu hujah dia kata. Yang kedua, kalau macam tu, kalau disebabkan apa ni, riba ni, orang boleh mendapatkan keuntungan, kalaulah jual beli keuntungan, riba pun keuntungan, so kenapa, why not halalkan riba sekali? Ini perbincangan-perbincangan yang dibawakan oleh para ulama berkenaan mereka yang menafikan adanya riba dan sekian-sekian dalam unsur jual beli. Ramai sebenarnya tuan-tuan, sebahagian ulama-ulama tak apa ni terima, maksudnya sama je konvensional dan sebagainya ni daripada sudut kita kata operasi dan juga dia punya keuntungan dan sebagainya. Ini disebut ramai juga, antaranya kita sebut Syekh Rashid Ridha, antara orang yang dia tak nampak perbezaan, maksudnya sama je, okey je. Itu satu. Kemudian ramai lagi yang lain-lain, contohnya Syauke Fanjari, tu juga antara ulama-ulama yang disebutkan, dan juga yang lain-lain. So nak cerita, ada di kalangan ulama sendiri dia tak memahami apa hakikat sebenarnya riba tu. Apa itu riba? Ini yang kita nak bincang, benda yang sangat penting, yang kadang-kadang kita tak ada dalam kelas pengajian dan sebagainya, tak ditekankan dalam bab ni. Sedangkan nanti kita akan tengok apa sebenarnya orang yang makan riba ni dia dapat apa, Allah akan sebutkan. Baik, kemudian ni kita ambil sikit-sikit lah ayat ni. Ni kita sebut tadi, riba diharamkan daripada Quran, sunnah dan ijma'. So kita pergi Quran dululah. Baik. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kaffarin athib. Allah akan menyuburkan, Allah akan menghapuskan ataupun memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Tuan-tuan tengok, seluruh dunia ni sistem-sistem ekonomi yang mengamalkan riba ni collapse. Dia tak boleh. So ada unsur-unsur yang mana kalau di sisi Islam tu kita nampaklah tak ada keberkatan dan sebagainya. Tuan-tuan tengok antaranya bank yang besar, Lehman Brothers sebagai contoh, bank yang pernah hebat tetapi lingkup, disebabkan antaranya ni lah, kerana menjalankan unsur-unsur riba dan sebagainya. Tapi hari ni kita tengok banyak je bank konvensional berkembang, hebat nampak ni. Tapi daripada sudut asas dia, benda ni adalah benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian siapa yang mana berhenti daripada riba tu, maksudnya dia tak buat ceti ke, dia tak melabur benda-benda yang riba, tempat-tempat yang haram, maka dia boleh ambil dia punya modal dia. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sesiapa yang mana di kalangan waman ada faulaika ashabun nar, siapa yang mana yang kembali dan berterusan melakukan riba tu, maka mereka adalah daripada golongan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, hum fiha khalidun. Baik, kenapa Allah sebut ayat ni kekal dalam neraka kerana mengamalkan riba? Sebahagian para ulama tafsir menyatakan kerana mereka ni dah tahu riba tu haram, tapi mereka menyatakan tak ada masalah, riba ni okey aje. Macam solat lah. Contoh, kita tahu solat tu wajib, tapi ada setengah orang kata solat ni tak buat pun tak apa, sunat je. Padahal dia tahu benda tu wajib. Maka yang tu yang boleh buat kekadaran. Maka kenapa? Kufur pada apa yang Allah telah sebut, dia tak percaya. So itu isu dia sebenar. Bukan isu mengamalkan riba tu saja, tapi dia tak percaya. Sebab riba ni asasnya kita sebut maklum bidarurah, semua orang tahu riba tu haram.
Tapi apakah riba tu? Ha, yang tu yang jadi persoalan dia. Macam mana boleh jadi riba tu? Itu perbincangan-perbincangan yang sangat banyak. So kita sebut tadi disebabkan mereka menyatakan jual beli sama dengan riba je. Apa beza dia? So dia samakan. Allah bezakan. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dia kata tak, sama je. Yang itulah yang mengingkari perintah Allah dan menyebabkan dia kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ayat seterusnya. Ini ringkas-ringkas je. Saya tak nak dalam kerana banyak perbincangan yang kita nak bincang dalam kitab kita ni. Baik, kemudian Allah sebut Allah menyuburkan, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang tetap berada dalam kekafiran dan bergelombang dalam dosa. Baik, kemudian ayat 277. Sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, bagi mereka itu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itu tidak takut dan tidak pula berasa sedih. Apa kaitan riba dengan ayat ni? Baik, riba tu juga, meninggalkan riba termasuk dalam perkara bukti keimanan kita. Sebab tu Allah sebut pada ayat ni seolah-olah nak bagi tahu bahawa apa dia? Riba ni kita tinggalkan sama macam kita beriman dengan mendirikan solat lah. Kita dirikan solat, tunaikan zakat, puasa dan sebagainya, maka itu apa yang Allah suruh. Jadi perkara yang Allah larang daripada perkara itu antaranya adalah melakukan riba. Jadi meninggalkan riba juga termasuk dalam keimanan. Jadi seolah-olah Allah nak samakan keimanan itu dan beramal soleh itu termasuk dengan meninggalkan riba. Sebab tu Allah selitkan ayat yang 277 ni tiba-tiba pada pertengahan ayat ni. Baik, kemudian 278, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan meninggalkan sisa baki riba jika kamu orang beriman. Yang ni ayat yang kita sebut tadi 130 Ali Imran, itu peringkat pertama. Peringkat kedua 275 dan semua ayat ni lah. Ini peringkat dua pengharaman dan Allah sebutkan. Baik, kemudian fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Baik, yang bermaksud jika kamu berterusan, maksudnya fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah, kalaulah kamu tak meninggalkan riba tu, maksudnya terus mengamalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka isytiharkan perang bersama Allah dan rasulnya. Kata Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Imam Malik dan sebagainya menyatakan bila mana dibaca ayat Quran ni, tak ada ayat yang ancaman sebegini dahsyat melainkan pada ayat riba, sehingga Allah isytiharkan perang bagi siapa yang mengamalkannya. Baca pada ayat zina, Allah tak sebut Allah isytiharkan perang, tapi dosa besar lah. Baca pada ayat minum arak sebagai contoh. Baca pada ayat-ayat yang lain, surah Al-Ma'idah ayat 90 dan seterusnya lah, yang lain-lain berkenaan dengan pengharaman arak, judi, tak ada Allah isytiharkan perang. Tapi pada riba ni Allah isytiharkan perang. Sehingga kan kata Imam Qurtubi rahimahullah, di hari akhirat kelak dipanggil bagi pemakan riba ni, dicakap kepada dia, husilah hatab, ambil senjata kamu, mari perang dengan Allah dan Rasul. Nak tunjukkan bahawa ini satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan riba. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Yang bermaksud jika kamu bertaubat, maka bagi kamulah ru'usu amwalikum. Ra'sumal ni bahasa Arab dipanggil ra'sumal, Melayu kita panggil sebagai modal lah. Modal. Dan kamu jika bertaubat, maka kamu boleh ambil modal tu semula. Kamu tidaklah menzalimi dan tidak dizalimi. Maksudnya antara kedua-dua pihak tu, kalau kita dah bagi modal, so bagi modal, takkanlah bila mana kita terlibat dengan riba modal kita tak dapat balik, zalimlah kalau macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kamu boleh ambil modal tu, kamu tak dizalimi dan mereka juga tidak dizalimi. Ini bagi orang yang memakan riba yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat 280 281 282 tu cerita tentang hutanglah. Itu ayat yang lain. Okey. So itu dalil daripada Al-Quran Allah mengharamkan riba. Baik, kemudian daripada hadis Nabi SAW juga kita akan tengok nanti. Kita pergi dulu. Riba secara bahasa bererti tambahan, sedangkan menurut istilah syar'i ialah satu bentuk transaksi muamalah yang mengandungi unsur tambahan secara khusus yang bertentangan dengan syariat Islam, sama ada akad ke atas pulangan tertentu ataupun kita panggil lewat untuk tukar antara dua barang yang ditentukan dan sebagainya. Dia macam ni. Pertama sekali, riba disebut pertambahan kepada
transaksi muamalah yang mengandungi unsur tambahan. Baik, macam mana? Okey, katakanlah kalau kita pinjam dengan sahabat kita RM10, dia syaratkan awak kena pulang RM20 ke kot. Saya pun tak ada duit ni, jadi awak kena pulang RM20 nanti. Maka yang tambah tu adalah riba. Ha? Yang tambah tu riba. So, ada unsur pertambahan. Ataupun macam ni, kita jual beli emas, emas tu nak tukar emas dengan emas lah. Tak kira lah 99 ke emas gold bar ke wafer ke apa semua. Kita kata, saya berkenan lah yang wafer tu. Cantik nampak dia. Tapi saya ni tak ada yang wafer, saya ada yang bentuk jongkong. Jadi boleh tak saya nak dua wafer, satu jongkong? Berat tak sama? Ha, yang tu juga dipanggil sebagai riba. Ha, tukar dengan tu. Okey, contoh lagi apa dia? Yang berkaitan dengan kita panggil sebagai forex exchange. Ini bukan forex trading, forex exchange. Maksudnya yang biasa kita buat. Nak pergi Mekah, nak pergi haji. So kita tukarlah rial. Tukar rial. So tukar rial tu ikut harga semasa waktu tu lah. Tak boleh dia charge lebih kat atas tu. Katakanlah kalau RM1 kita 90, bukan 90, 9 riyal, bukan 9 riyal, 0.9 riyal ataupun 0.8 riyal. Dia kata kira kita sama je lah kot, 1 riyal, 1 riyal. Patutnya tadi kena ikut harga yang asal, harga yang standard, kan? Tapi dia ikut harga yang sama. Maka itu juga adalah riba. Ha? Yang ni yang kita akan tengok secara jelas satu persatu transaksi kewangan kita dan sebagainya berkenaan dengan perkara yang terbabit dengan riba. Ataupun tadi kita sebut garam contohnya. Sekilo tukar dengan 2 kilo. Ha, kan? Musim-musim banjir kadang-kadang berlaku lah. Sebab kita bukan ada duit, bukan ada kedai. Contoh kalau banjir satu tempat, kawan ni nak garam, kawan ni nak gula. Jadi tukar garam dengan gula ataupun garam dengan garam, apa-apalah. Jadi apakah konsep yang perlu digunakan waktu menukar barang tu? Ha? Secara asalnya dia mesti takabut. Takabut maksudnya serah terima. Ha? La ni juga. Ha? On spot, on the spot. Maksudnya sekarang saya ambil, saya ambil barang tu dan saya ambil barang yang awak nak tukar dengan saya tadi. Baik, itu satu. Yang kedua, mestilah sama daripada sudut timbangan. Sama daripada sudut timbangan. Ini perbincangan-perbincangan sangat besar. Nanti kita akan detailkan. Agak pening sikit. Ha? Tapi tak apa. Nanti kita akan jumpa. Baik. Kemudian, tambahan secara khusus yang bertentangan dengan syariat Islam. Ha? Akad atas pulangan. Riba nanti kita akan tengok ada riba an-nasa ataupun an-nasi'ah, riba al-fadal, riba jahiliyah, riba yad, riba qurut, riba duyun dan sebagainya. Kita akan bincang nanti pembahagian-pembahagian riba tu. Ada riba melibatkan hutang, contohnya macam pertambahan daripada sudut hutang tadi. Ada riba melibatkan bila mana bertukar barang, jadi ada tambahan daripada barang tu, berat dia lebih dan sebagainya. Itu perbincangan-perbincangan yang kita akan tengok nanti. Baik, kemudian muamalah dengan riba adalah termasuk dosa besar. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita dah sebut dah. Kita dah baca habis 275 sampai 278 ataupun 279. Baik. Kemudian ditambah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sebut tadi. Pertama, Quran mengharamkan riba. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan riba. Mana dia punya dalil dia? Ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan letak dia tu. Dia letak riwayat Imam Muslim, tak ada kan? Itu riwayat Imam Muslim. Baik, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala wa qal hum sawa'un. Baik, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menerima riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat transaksi riba dan dua orang saksinya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu sama semuanya, yakni daripada sudut dalam kemaksiatan dan mendapatkan dosa. Dah nak macam arak lah sikit-sikit kan. Arak kan semua terbabit. 10 yang dilaknat tu, pemerah dia, pembawa dia, apa ni, yang membawakan dan seterusnya lah. Yang ni 4 ni kena juga. Sama macam orang yang makan riba. Allah melaknat orang yang makan riba, yang mewakilkannya, yang menuliskannya, yang menjadi saksi baginya. Semua mereka sama daripada sudut berkongsi dosa dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan bila mana Allah Subhanahu ataupun Nabi SAW sebut la'ana, la'ana ni laknat ni, laknat ni apa dia? Dosa besar lah. Sebut laknat, sebut sekian-sekian, neraka sekian-sekian, azab yang pedih sekian-sekian, maka dia bermaksud sebagai laknat ni merujuk kepada dosa besar. Baik, kemudian ada juga hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW sebutkan sebagai contoh, hadis riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, dihasankan oleh Al-Munziri dan ulama-ulama yang lain. Yang mana Nabi sebut dirham riba yakuluh ruju wa huwa ya'lam ashaddu minan sittatina wa thalasina zaniyah. Ha? Satu dirham riba, dirham ni banyak mana? RM20 lebih kurang satu dirham.
yang dimakan oleh seorang lelaki ataupun perempuan lah, dalam hadis sebut lelaki, yang mana dia mengetahui akan dosanya riba tu, Allah sebut apa? Seolah-olah seperti mana dia berzina 36 kali dengan ibunya sendiri, dosa dia. Sebahagian riwayat, sebahagian ulama apa ni, makhum mukhalafah daripada hadis tu, mereka menyatakan bukan sekat dengan ibu je. Kalaulah ibu, pemahaman daripada hadis tu, syarah pada hadis tu, kalaulah itu disebut laki seolah berzina dengan mak dia, so kalau perempuan seolah berzina dengan ayah dia. Itu hadis yang walaupun ada perbincangan sama ada dia dhaif dan sebagainya, tapi sebahagian ulama menghasankan. Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam Taqrib Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya menghasankan isnaduhu hasan. Isnad sanad hadis ni hasan. Al-Munziri menghasankan hadis tu. So nak ceritanya begitu besar sekali dosa memakan riba, Allah isytiharkan perang, dosa seperti mana berzina dengan ibunya bukan sekali, 36 kali dan seterusnya, maka terlalu banyak hadis-hadis berkenaan dengan perkara yang melibatkan laknat Allah kepada orang yang memakan riba dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tidak boleh, tidak dibolehkan menjual emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali sama berat timbangannya dan tunai. Sama berat timbangannya dan tunai. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi waznan biwaznin, mithlan bimithlin, wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin, mithlan bimithlin, faman zada aw istazada fahuwa ar-riba." Jual beli emas mestilah dengan emas, harus sama berat dan timbangannya. Jual beli perak dengan perak, harus sama berat dan timbangannya. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik, ini macam mana? Hari ini banyak kes jual beli emas . Kita nak jual beli emas tu macam mana? Okey, dalam hadis ni kita mungkinlah kata, mana ada orang tukar emas dengan emas dah sekarang ni? Biasa orang beli emas lah, duit dengan emas lah. Duit dengan emas orang tukar-tukar ni tak ada dah sekarang ni. Okey, betul tak ada. Tapi syarat dia, sebab tu bila sebut tentang mata wang, istilah dulu tak gunalah, apa ni kita panggil mata wang pun semua ni tak ada lah. Daripada sudut zaman Nabi SAW, dinar dengan dirham lah mata wang ni. Itu yang asas dia. Jadi sebahagian ulama, sebahagian mereka yang tak setuju, dia kata yang berlaku riba tu emas tu lah. Kenapa pula berlaku riba tu duit? Yang ini pendapat yang paling jauh lah, tersasar lah daripada landasan yang asas dia. Kerana kalau ikutkan Syekh Ali Salus dalam kitab beliau Iktisad Islami tu, membincangkan begitu panjang tentang isu orang yang tak menggunakan mata wang ni. Kan ramai sekarang ni orang sebut kita kembali kepada dinar dan dirham kan, kerana yang tu Nabi guna kan. Yang ni nanti ada bab yang kita akan bahas khusus. Betul ke dinar dengan dirham tu sunnah Nabi SAW yang kita langsung tak boleh gunakan wang lain? Maksudnya kalau guna duit lain, duit kertas ke, duit gansa ke, duit kulit siput ke, apa-apalah yang duit mutiara ke apa semua, dia bid'ah ke ataupun macam mana? Yang tu nanti akan ada bab yang khusus berkenaan dengan dinar dan dirham yang kita akan bincang. Dalam kitab ni tak ada, tapi nanti kita akan sentuh. Ni sekadar mukadimah umum berkenaan dengan betul ke mata wang emas itu kita kena kembali, dia tu stabil, dia tu memang sunnah Nabi SAW ataupun bagi, ataupun adakah suruhan daripada Nabi suruh gunakan mata wang dinar dengan dirham? Ada tak suruhan? Itu nanti kita bincang insyaAllah. Tapi kita nak cerita bab yang khusus ini berkenaan dengan menjual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama berat timbangan dan tunai. Okey, sekarang ni kita nak beli emas, jongkong ke, wafer ke, apa-apalah, kita nak buat pelaburan emas ataupun timber. Timber ni dalam istilah dipanggil serbuk emas ataupun apa-apa jenis lah. Okey, so kita nak beli emas tu ataupun nak kita pergi pertukaran, pertukaran ni mestilah apa syarat dia? Sama daripada sudut timbangan. Itu yang pertama. Yang kedua apa syarat dia? Mesti serah on the spot, serah terima lah ni juga kena buat. Mesti macam tu, tak boleh kata telefon ke call ke siapa-siapa kata, "Mas bila ada?" "Oh, mas minggu depan ada." "Okey, saya back in dulu, saya beli dulu." Yang tu tak. Yang tu diharamkan, dia berlaku riba. Kerana ada an-nasi'ah, maksudnya daripada sudut melewatkan, melewatkan serahan dan sebagainya. Nanti kita akan bincang pembagian-pembagian riba. Ini kita cerita fokus pada emas dulu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, syarat pertama kita sebut tadi mesti sama timbangan, kemudian on the spot. Kemudian mesti dalam satu majlis lah. Dalam satu majlis. Maksudnya apa? Kita beli tu terus dapat hari tu lah. On the spot lah maksud dia. Masuk bawah on the spot. Tapi ini dua syarat yang umum. Okey, katakanlah yang ni emas dengan emas. Tapi kalau kita beli emas, adakah syarat ni masih lagi dipakai? Saya tak faham. Beli emas dengan emas. Macam mana
Maksudnya pertukaran emas dengan emas lah. Saya ada emas, saya ada emas. Contoh trading kan? Jelas tak? Trading. Okey, kita ada emas, kita nak beli emas yang baru. So kita trading. Jadi kita jumlah tu kita akan dapat lah sebelum kita tambah duit kita nak tambah beli emas tu. Boleh, boleh faham konsep dia? Boleh. Okey, dia bukan beli. Bukan beli, dia barter lah. Ada tukar barter lah. So nak tukar barter tu syarat dia mesti, katakanlah saya ada satu emas ada jongkong, contohlah jongkong sekilo, tapi saya ada wafer dalam 900 gram. Contohlah bentuk wafer. Okey, katakanlah saya ni jongkong ni payah sikit lah saya nak jual apa benda semua. Jadi boleh tak kita tukar? Jadi saya nak wafer tu senang, 100 gram, 100 gram contoh kan. Yang tadi sekilo terus nak pergi jual payahlah. Mungkin orang pun tak terima. Jadi tukar dengan apa ni Dato. Okey. So bila kita tukar, syarat dia mesti ada dua. Mesti on the spot waktu tu tukar, maksudnya serah tu tak ada lewat kan? Tukar waktu tu juga. Yang kedua, sama daripada sudut timbangan. Katakanlah kalau wafer tu pecah-pecah, memang betul timbang dia 100 gram, 100 gram, 100 gram, mesti ada 10 lah. So sekilo. Jadi tukar dengan Dato tadi sekilo jongkong tu, maka itu syarat dia. So nak tukar mas. Tak boleh kita kata lewat pun tak apa kot. Bagi dulu hari ni, minggu depan baru serah balik. Contoh itu yang maksudnya beli dengan beli tu lah. Tapi istilah sebenarnya barter lah. Pertukaran lah. Tapi kita nak daripada sudut berbeza bentuk. Kita nak bentuk yang lain kan. Sama tapi nak bentuk yang lain. So daripada sudut tu, itu syarat dia. Dalam hadis Nabi sebut, mestilah sama daripada sudut timbangan dan juga mesti serah on the spot. Itu yang kita sebut tadi. Okay, sekarang ni benda tu clear. Sebab kadang-kadang trade-in pun sama. Katalah kita pergi kedai, kita trade-in emas. Katalah emas tu harganya 1,000. Yang lama kita tu lah, kita nak ambil tu pun harganya 1,000. Apa syarat dia? Sama macam yang tadi. Mesti on the spot, mesti sama daripada sudut timbangan dia. Itu cara kita nak trade-in. Okey. Sebab tu sebahagian para ulama dia tak berapa suka. Walaupun majlis fatwa kita kata okey je, selagi mana benda tu dia bukan emas yang asal. Maksudnya dia dah barang kemas dah. Barang kemas ni kira macam perhiasan lah. Dia tak termasuk daripada sudut dia nilai. Dia tak masuk nilai, dia masuk perhiasan. Tapi asasnya pun, dia mesti daripada sudut asasnya tu, dia mesti sama daripada sudut timbangan dan serah terima tu. Benda tu kena jelas. Sama macam kita barter tadi, sama macam kita trade emas tadi. So itu maksud yang kita katakan sebagai jual beli yang kita kata yang emas tadi mesti disyaratkan dengan on the spot dan juga sama daripada sudut timbangan dia. Okey, katakanlah kita nak beli 5 gram. Sebab apa? Emas kita ni, perhiasan kita ni, kita tak berapa suka dah bentuk dia tu. Kan dia bentuk lama kot. Dia punya apa bentuk dia kan. Jadi kita nak trade, kita nak ambil bentuk yang jenis baru, yang agak moden sikit. Katakanlah ada biji-biji ke apa benda semua kan. Okey. Jadi bila nak tukar tu buat apa dia? Adalah love ke apa benda semua. Bentuk love ke apa tu, bentuk gini ke, nak apa tu dia punya tu, pengikat dia tu nak macam ni ke, terpulang lah kan. Okay, so daripada sudut tu kita nak tukar emas tu. Yang lama kita ada tadi bentuk yang tak apa-apa menarik tu dengan bentuk yang baru yang kita nak, bentuk moden tu. Okay, so syarat dia apa? Dua tadi. Mesti on the spot dan mesti sama daripada sudut timbangan. Itu katanya kalau kita tak perlu tambah duit lah. Kan? Tapi biasanya kita akan tambah duit. So tambah duit tu pun sebahagian ulama tak setuju. Maksudnya jual dulu emas tu, ambil duit tu, lepas ambil duit tu kita terpulang untuk nak pilih yang mana, dan nanti kita tambah dengan duit kita. Supaya emas tu berada di tangan dia, duit berada di tangan kita. Bukan lagi emas tu kita trade-in dulu. Lepas trade-in, okay, berapa nilai? 400. Lepas tu kita pilih-pilih, okay saya ambil yang ni lah. Yang tu sebahagian ulama tak berapa suka. Dia mesti jual dulu, ambil duit tu. Tapi itu yang terbaik lah. Setengah-setengah kedai trading ni dia terus tanya je, okay ni 400, awak nak yang mana? Okay tambah 300. Macam tu je, duit kita tak dapat dah. Kan? Sebenarnya kita ada pilihan. Bila kita trading kita, ataupun bukan trading, kita jual emas tu, kita dapat duit tu, kita ada pilihan nak pergi kedai lain sebenarnya. Kan ada pilihan yang begitu banyak. Mungkin ada pokong, sini ada benda pula kan. Jadi banyak emas, macam-macam kedai emas dia. Kedai emas kat Johor, kedai emas kat, banyak lah kan. Jadi pada waktu tu sepatutnya bila kita beli, kita cara terbaik kita ambil duit dulu. Lepas tu barulah kita tambah duit kita beli emas di tempat lain ataupun di tempat yang sama. Itu paling terbaik. Walaupun majlis fatwa kebangsaan agak cenderung kepada tak ada isu dalam bab tu kerana dia dah perhiasan. Tapi dia masih emas. Tu nak cerita, dia masih emas walaupun perhiasan. Sebab tu dipanggil emas perhiasan. Selagi mana benda tu emas.
So cara yang kedua, dua-dua syarat tadi mesti kita ikuti, iaitu dengan on the spot dan juga mesti sama daripada sudut timbangan dia. Baik, itu okey. Habis emas dengan emas. Sekarang ni kita nak beli emas. Duit dengan emas. Apa syarat dia? Kita sebahagian kata tak ada syarat lah dah, kerana kita beli emas, bukan kita tukar emas. Okey, sekarang ni duit tu adakah dia tu barang komoditi ataupun dia tu adalah sistem ataupun satu benda yang digunakan untuk exchange, tukar. Untuk digunakan untuk tukar lah, maksudnya sebagai mata wang. Baik, majoriti para ulama pada zaman dulu dibahaskan, pada zaman tabi'in dan sebagainya, mereka menggunakan fulus. Pernah dengar fulus? Apa kata tu? Al-fulus fi dunia kan? Wa manfus fi akhirat. Tak bagus lah. Tapi nak ceritanya, duit tu boleh bawa kita ke syurga. Apa kaitan nak mampus-mampus pula kan? Duit boleh bawa kita ke syurga kalau pandai guna lah. Sedekah kan? Amalan-amalan yang baik ni boleh bawa kita ke syurga. Boleh bantu kita dapat pahala yang banyak. Bukanlah maksud satu orang ada duit terus tak boleh ke syurga, dan tak lah kan? Okay. So zaman dulu dikenal sebagai fulus. Jadi fulus ni mata wang. Zaman dulu tabi'in, selepas ulama-ulama kurun-kurun sekian-sekian, mereka gunakan, contohnya apa? Kalau pada zaman tu, sebab tu Imam Malik dan beberapa pandangan berpendapat bahawa kalaulah kulit lembu sekalipun dijadikan mata wang, maka syaratnya tetap sama. Kembali kepada syarat membeli emas tadi. Katakanlah kita nak beli emas ataupun perak. Ni emas dengan perak sama lah. Nak beli emas ataupun perak. Baik, kita gunakan duit yang kita ada pada waktu tu kulit lembu. Contohlah 200 tahun lepas ke 300 tahun lepas kan. Mana ada orang jumpa lagi duit kertas, duit apa semua tu. Jadi guna tu dulu. Okey, so selagi mana ia disandarkan kepada mata wang, maka syarat dia mesti mengikuti dua tadi. Apa saja mata wang yang digunakan, dinar, dirham, baht ke, apa ke, rupiah ke, apa saja, selagi mana dia mata wang, walaupun tak disandarkan kepada emas, kita kononnya disandarkan kepada emas lah. Nanti kita akan bincang bab khusus mata wang ni. Okey, so daripada sudut tu tetap sama dia punya syarat dia. Kita pergi kedai nak beli emas tu, mesti cukup dua tadi. Apa dia? Timbangan tak nampak kan? Habis kita akan kena timbang duit tu. Nilai lah. Sama daripada sudut nilai. Katakanlah kalau emas tu RM10,000, mestilah duit kita bayar tu RM10,000. Tapi itu campur dengan upah dia lah. Contoh upah dia RM100,500. Takkan RM100,500 yang emas RM10,000. Katalah emas tu RM1,000. Kan? Upah dia RM100,500 ataupun RM300 upah dia sebagai contoh. So dia ambil tu upah. Upah tu boleh ambil. Itu upah dia emas tu lah. Bukan upah, bukan cas ke atas emas tu. Tu kena jelas tu. Dia okey, kata emas harga RM500, upahnya di detail sikitlah bab emas ni, barang kemas apa semua ni. Nak kena explore, nak kena pergi beli emas tu betul baru faham. Kalau tak tahu faham. Okey, so dia ada upah dia, dia ada apa semua lah. Okey. So 1000 campur upah 300, 1300. Okey, dia kata saya ambil 1500 lah. Kerana apa? Kerana emas ni sekian-sekian, emas ni bagus ke, emas ni gini-gini apa benda semua. Itu tak ikut harga standard emas lah. Katakanlah kalau 999, ada ke orang 99 yang barang kemas? Jarang kot sebab lembik kan. Contohlah 996. 916. 996 pula. 916. Okey, 916 harganya katakanlah 170, 80. 180. Okey. Katakanlah 5 gram. Ada agaklah apa-apa. Lepas tu tambah dengan upah. Contohnya 300 upah dia. Okey. So itu yang dia kena ambil. Itu yang dia jual. Tapi yang ni dia kata ni sebab masa, sebab emas ni cantik apa semua, jadi saya up lagi harga ni. Upah tu cerita lain. Yang ni harga emas pula tambah lagi disebabkan sekian-sekian. Ni pula kalau bertangguh pula awak lewat ambil, jadi sekian-sekian pula. Okey, so kita kata tak boleh. Mesti menepati dua syarat tadi. Mesti sama. Kalau ni 1,500 campur upah, 1,500 awak kena bayar. Okey, itu satu. Yang kedua, apa lagi? Daripada sudut nilai dia tu sama. Kemudian timbangan dia. Timbangan tak jadi isu lah. Tapi apa dia? Mesti serah waktu tu juga. Pergi beli emas tu, pilih-pilih terus bayar pada waktu tu, emas pun dapat pada waktu. Tak ada kita kata, tak apalah kejap nak pergi kencing ke kejap kan, pergi buang air kecil ke, nak pergi tempat lain dulu, sekejap lagi saya datang balik. Tapi duit dah bayar dah, emas tak ambil lagi. Tak boleh. Itu mesti disyaratkan oleh Nabi SAW, mestilah mislan bi mislin, waznan bi wazni. Timbangan mesti sama, dan mislan maksud serah tunai, terima pada waktu tu pun, mesti serah pada waktu tu. Itu syarat untuk beli emas. So tak komplit sangat sebenarnya, dua saja. Nilainya daripada sudut nilai mesti sama. Dalam majlis akad,
kemudian on the spot mesti serah pada waktu tu. Tu saja. Okey, sekarang ni bukan emas. Duit. Kita nak tukar duit dengan duit. Foreign exchange. Katalah nak pergi Saudi ke, nak pergi Indon ke, nak pergi mana, kita nak tukar duit tu. Apa syarat nak tukar duit tu? Apa syarat dia? Sama lah yang emas dengan perak tadi. Syarat dia mesti apa? Sama daripada sudut nilai. Yang kedua, takkan duit nak timbang kan? On the spot. Sama daripada sudut. Katakanlah rupiah. Katakanlah 3,000 rupiah, 300,000 rupiah bersama dengan 100 ringgit. Contohlah. Yang tu rate tahun bila punya. Tapi apa kita pakai yang tu kan? 100 ringgit kita bersama dengan 300,000 rupiah. Okey, itu dia punya nilai dia. Tapi orang tu dia kata dia ambil, saya ambil charge kok. Ni sekian-sekian ni, saya ambil 350,000. Kan? Jadi maksudnya bukan-bukan kita ambil charge. Maksudnya kita kena bayar 120. Boleh faham? Kita kena bayar 120 untuk mendapatkan 300,000 rupiah. Itu adalah riba. Sebab dia tak ikut harga semasa. Sepatutnya kena ikut harga semasa. Dia adalah dia punya perubahan-perubahan tu ada. Kerana duit ni dia sensitif. Emas ni pun sensitif. Dia akan ada perubahan daripada sudut dia punya harga ni tu turun naik dan sebagainya. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila syarat nak beli emas dengan emas ataupun nak beli emas tu disyaratkan dengan dua tadi. Samalah nak tukar duit dengan apa? Dengan duit juga. So pertama on the spot, yang kedua sama daripada sudut nilai dia. So benda tu. Kadang-kadang kita pergi cari tempat foreign exchange yang lebih ni kurang sikit kan. Kita cari apa benda semua tu, itu tak ada isu lah daripada sudut tu. Kerana kadang-kadang masalah dia sendiri sebagai orang yang buat benda tu, dan dia mungkin dia punya coverage begitu besar, jadi dia boleh bagi mahal sikit dan sebagainya. So itu isu dia. Ini bukan isu charge kat atas duit tu. Maksudnya yang ni 180, saya ambil 200 dah kot. Patut ikut harga semasa. Itu daripada sudut pertukaran dia. So duit, emas ataupun beli emas dengan duit, semua tu termasuk dalam syarat-syarat. Apa-apa kita nak tukar USD apa benda semua, maka syarat, dua syarat ni jangan kita apa ni miss, kerana dua syarat ni wajib untuk kita ikuti dalam bentuk kewangan, dalam bentuk emas dan sebagainya. Wallahu taala alam. Ada soalan sekat ni? Okey, cas perkhidmatan tu betul-betul cas perkhidmatan. Bukan ambil cas perkhidmatan, guna nama cas perkhidmatan, tapi sebenarnya dia nak tambah riba. Tu kena jelas tu. Katakanlah PTBTN dia ambil 1% sebagai ujrah. Ujrah ni maksud sewa lah, cas perkhidmatan lah. So 1% tu memang tak masuk dalam keuntungan. Memang cas semata-mata untuk transaksi bila mana nak menguruskan duit kita tu. Yang tu clear, tak ada isu. Tapi kalau dia sengaja sebut ini cas perkhidmatan, tapi bukan cas perkhidmatan pun, ada udang di sebalik batu. Maksudnya katakanlah dia kenakan 5% kan. Sebenarnya kalau ikutkan kos dia tu 1% je untuk cas perkhidmatan, 4% lagi dia ambil keuntungan. Yang tu riba. So cas-cas perkhidmatan ni pun kena jelas jugalah. Cas perkhidmatan ni kena jelas. Asyik semua pakai main hentam je, semua ni cas perkhidmatan kan. Semua cas perkhidmatan. Oi, sampai beribu cas perkhidmatan, sampai beratus cas perkhidmatan. Cas perkhidmatan apa lagi ni? Kan kalau sekat nak print kita punya dokumen, nak mati stamp, nak contohlah kalau dia tolong buat ke apa-apalah kan. Tak kisahlah. So logiklah kalau kata contohnya 200. Okeylah. Cas perkhidmatan dia. Jadi pinjaman kita tu daripada 4,000 jadi 4,200. Sebab apa? Cas perkhidmatan. Jadi clear lah. Kita pun tahu apa benda yang dia buat. Ini tak. Tiba-tiba sebut cas perkhidmatan tetapi rupanya ada benda lain. Dia masukkan untung sekali. Ni cerdik ni orang-orang sekarang ni, dia ada buat isu-isu ni. Boleh? Jelas? Okey. Satu soalan yang baik. Nak conteng. Okey, macam ni. Perbankan Islam, dia ambil untung daripada mana? Okey, katakanlah. Konvensional, bila dia beli satu kereta, katakanlah kalau kita berkenaan dengan satu kereta tu, jadi kita deal dengan bank konvensional tu, so apa yang dia akan buat? Mestilah dia nak untung, betul tak? Jadi untung tu dia cas daripada mana? Dia tak ada cas perkhidmatan dah. Dia untung tu terus dia ambil daripada mana? Dia cas terus ke atas pinjaman yang kita buat tu. Katakanlah kalau kita pinjam tu RM100,000, dia cas 3.8% ke apa semua. So cas atas pinjaman tu, pinjaman kita. Okey, perbankan Islam dia buat macam mana? Ada cas. Tapi cas tu dia cas daripada mana? Sistem dia tu daripada mana? Dia cas keuntungan daripada kereta tu. Macam ni. Nak kena conteng kot. Ya. Okey.
Klik boleh padam? Boleh. Boleh tolong pengangkatan. Bila sebut tentang pemikiran Islam, dia kita kan yang membezakannya BLR dengan BFR, base lending rate dengan finance rate kan. Okey, so daripada sudut tu kita kata ni bank konvensional, yang ni bank Islam. Okey, sebenarnya tajuk ni nanti kita akan datang, tapi tak apa, cerita sikit dulu lah. Okey, so konvensional, katakanlah kalau dia ambil 3.8 kan. Okey, katalah pinjam RM150,000. Okey, yang ni dia ambil contoh tinggi lagi 4.0. Pinjaman kita RM150,000. Apa bank Islam ni mahal zalim bang. Habis kat situ. Sama je bank Islam dengan bank konvensional, apa beza dia? Sama je. Okey, sekarang ni isu dia. Bank konvensional dia charge 3% di atas pinjaman kita. Adapun bank Islam, katakanlah dia ambil untung contohnya RM50,000. Atau pusat sekian. Jadi 4% ni sebenarnya keuntungan dia, bukan dia cah atas duit ni. Clear? Dia tak cah ni, dia tak cah atas pinjaman ni. Tapi sebenarnya 4% ni adalah keuntungan dia. Yang kita kan nampak, weh, dia faedah kot, dia interest kot. Sebenarnya keuntungan tu dia telah siap-siap masuk dalam 4.0% tu. Ha, dia benda tu. Kalau yang ni, dia cah terus atas pinjaman ni. So cah atas pinjaman 15 ni, riba jelas lah. Yang ni bukan riba. Maksudnya dia beli satu kereta harga RM150,000. Semua orang berniaga macam tu, betul tak? Mesti dia nak untung atas kereta. Betul, kereta tu katakanlah jadi RM170,000. Jadi yang RM20,000 ni tadi, inilah dia 4.0% tu. Jelas? Beza akad dia. Dia guna akad ni tadi, akad murabahah. Maksudnya dia pergi ambil, dia tambah margin keuntungan. So yang 4.0% tu margin keuntungan, bukan 40% tu cat kat tapi nyaman. Boleh? Nanti jelas. Masih keliru lagi. Ah, kan itu suruh dia tu. Dia faham dia tu. Boleh faham eh? Ya, itu beza dia. Base lending rate dengan finance. Dia ada sikit beza. Okey, lepas tu katakanlah pula kalau ni kita nak habis terus kan. Okey, katakanlah kalau kita default kan, lambat bayar. Katakanlah 500 sebulan. Kita lambat bayar. Okey, so lambat bayar ni bank Islam kena penalty ke tak? Kena. Bank konvensional kena tak? Kena. Okey. Habis apa beza bank Islam bank konvensional kena penalty juga? Kan penalty kat atas bayar ni kau lah riba. Kerana sebab dia lambat bayar. Bila lambat bayar? Kalau pergi CT lambat bayar tambah tak? Riba lah tu. Habis yang ni pergi bank lepas tu lambat bayar, lepas tu kena charge. Riba lah. Okey. Sekarang ni bank konvensional dia akan charge kita punya ni ataupun penalty kepada kita ke atas seluruh pinjaman kita, dan dia akan masuk dalam profit keuntungan bank. So yang dia charge ni kepada semua, bukan pada bulan tu saja, pada semua. Pada semua. Sebab kita tak bayar sebulan tadi. Okey, bank Islam dia buat macam mana? Katakanlah 500. Okey, bank Islam terpaksa buat penalti dipanggil sebagai mubatalah ni. Ni kita bincang dalam tempat lain. Terpaksa buat kerana ada di kalangan mereka ni sebenarnya dulu pinjaman dah lulus dah. Sebab tengok daripada sudut kewangan kan, daripada sudut slip gaji semua, pinjaman lulus dah. Tapi dia tak komitmen untuk bayar. Bila tak komitmen untuk bayar, jadi bank Islam pun dia nakkan keuntungan. Bila dia nakkan keuntungan, jadi dia nak pastikan bahawa pelanggan dia mesti bayar tiap-tiap bulan. Bila mesti bayar tiap-tiap bulan, jadi dia terpaksa kenakan penalti. Dan penalti yang dikenakan ke atas bulan itu saja, ni kena jelas ni, di atas bulan, kata 500 kan, berapa persen lah. Bulan ni saja, yang ni tadi keseluruhan pinjaman. Bulan ni saja, selepas tu apa yang dia buat? Penalti yang dikenakan ni sekali-kali Majlis Fatwa Syariah, Bank Islam ataupun bank penasihat, bank negara dan sebagainya, tidak dimasukkan ke dalam keuntungan bank. Cuma mereka kenakan penalti untuk memastikan komitmen orang membayar hutang-hutang dia tu. Kerana hutang kan, kita dah cerita dah, banyak isu dan sebagainya. So yang ni tak masuk dalam penalti, tak masuk dalam keuntungan bank. Bila tak masuk dalam keuntungan bank, apa kata ribanya?
Kerana benda ni dah tahu duit yang tak halal. Penalti ni masuk charge kat atas. Dia punya lewat bayar tadi dah tentu benda tak halal. Jadi dia tak masukkan dalam keuntungan bank. Dia masuk kepada, dia akan masukkan kepada satu badan khas ataupun satu akaun yang khas. Dan ini lah nanti akan kebajikan untuk lain-lain lah, CSR atau apa benda semua tu. Dia akan buat guna duit ni. So dia tak masuk dalam keuntungan bank. Ini beza antara penalti yang dikenakan di bank konvensional dan juga bank Islam. Ni nanti kita akan detail lagi. Ni secara ringkas saja, nanti kita akan detail lagi. So banyak beza sebenarnya. Kemudian daripada sudut pelaburan, sudut pelaburan pula macam mana? Konvensional dia peduli apa, nak pergi Magnum ke, nak pergi Casper ke, nak pergi apa semua dia melabur. Tapi bank Islam dia akan pastikan semua pelaburan yang halal, yang patuh syariah, yang ikut standard SC, Security Commission, mana yang halal, mana tak boleh. Dan Security Commission akan review tiap-tiap tahun. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, tak pergi jauh lah SB eh. Bila haram SB? Tahun dulu. Ni 3-4 bulan lepas eh? Dah halal harus lah. Kenapa? Dia setiasa di review oleh AC lah dan yang badan berkaitan. So AC dia badan utama Security Commission ni yang dekat Bukit Damansara tu, yang utama, yang paling berautoriti dalam menentukan yang ni patuh syariah. Patuh syariah ni halal lah, tak patuh syariah tu maksudnya haram. Tu bahasa standard bank kan? Jadi pada waktu ni mereka akan tengok review dan macam-macam tiap-tiap tahun. So sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok, dulu saham ni halal, lepas ni tak halal pula dah. Kenapa? Adalah isu dalam tu. Perniagaan mereka mungkin ada pergi masuk tempat-tempat ni ke, ada charge ke, ada riba ke, ada benda-benda yang tak sepatutnya dia niaga dan sebagainya. So ini yang dilakukan oleh bank Islam. Memang nampak macam, lepas tu bank Islam pula kalau ikutkan statik, yang ni bila ikut BLR dia akan turun naik bayar tu. Ni kena lain, ni kena lain. Tapi bila sebut yang ni bank Islam, walaupun nampak macam mahal tapi statik sampai lagu hujung. Macam mana dalam akad, macam tu lah kita bayar. Kecuali kalau kita minta refinancing lah. Boleh tak refinancing? Kita kata macam tak mampu kot 500 bulan, kita refinance. Jadi daripada 8 tahun, daripada 5 tahun jadi semula 9 tahun. Tapi kita bayar bulan-bulan 300 je. Yang tu kita minta lah. So tu kena approve daripada bank lah. So ini dia punya perbincangan. Banyak lagi nanti kita akan pergi sentuh. Tapi ini secara ringkas beza antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. So benda ni berlaku. Dan yang ni lah ramai orang keliru. Apa beza interest dengan interest? Kan sama je. Sebenarnya ada beza akad daripada sudut akad kontrak tu. Diorang kata ini saja je buat istilah-istilah Arab supaya mana orang keliru bila dengar bunyi Arab tu hebat lah, halal lah. Kan itu jadi Mekah fine apa semua kan. Kan ada Mekah tu halal lah, kau tahu. Haram tu tak haram walaupun namanya halal. Kuih tak itik haram, tapi dia punya nama haram tapi dia halal. Dia bukan isu nama, isu isu benda, konsep akad dan kontrak tu. Itu secara ringkas ni contoh-contoh ni lah. Okay, so itu benda yang berlaku di perbankan Islam dan perbankan konvensional. Nanti kita akan cerita lebih detail BLR, BFR, kenapa ni tahun ni tahun ni jadi berubah ni, banyak lagi lah. Kemudian Ibraq. Ibraq ni pun satu isu juga. Dipanggil sebagai, nanti kita akan bincang bab yang khusus. Ibraq ni dia adalah kita menggugurkan sebahagian hak yang sepatutnya dibayar oleh pengutang. Contoh bank kata, okay, kalau awak dapat lansaikan RM40,000 ni dalam tempoh sekarang ni, kan, maksudnya tempoh setahun ni, maka bank akan bagi rebate kepada awak. So rebate tu pengurangan. Bila pengurangan, adakah ia riba? Okay, riba tadi kita sebut bertambah kan, kita tambah kan. Okay, kalau kurang, apa beza dengan riba? Patutnya kita bayar RM40,000, tapi sebabkan kita lansai cepat, kita dapat RM35,000 je kita bayar. RM5,000 tu apa? Itu perbincangan-perbincangan yang sangat besar. Itu Ibraq. Dan Ibraq ni juga dia lebih kurang macam penalti. Kalaulah bank kenakan, sebahagian majlis fatwa bank negara pun semua syariah dah haruskan, nanti kita akan bincang bab lebih detail. Adakah dia akan masuk kepada tabungan yang lain RM5,000 tu yang dia bagi rebate tu, ataupun masuk dalam keuntungan bank? Kalau masuk dalam keuntungan bank, apa dia punya apa ni, hujah dia, dalil dia? Kalau masuk keluar ni apa hujah? Yang ni jelas lah, sebab dia memang riba, memang interest dia charge daripada penalti daripada duit yang RM500 tak bayar tiap-tiap bulan tu. Okey, itu isu tentang Ibraq. Yang tu pun nanti kita akan bincang lebih detail lagi. Kerana tak cukup satu-satu, sebab campur-campur-campur-campur jadi pening lagi. Kita habiskan dulu satu ni. Okey, sikit lagi. Dalam riwayat Abu Sa'id ada tambahan dan harus dilakukan secara tunai. Harus ni, bahasa kitab kita ni bukan maksud harus biasa, wajib. Bahasa kitab ni dia Indonesia sikit. Jadi harus tu sebenarnya maksud dia wajib. Tuan-tuan cuba, kalau boleh tu, boleh. Kita harus ni sebenarnya maksudnya harus lah, mubah kan, harus. Harus tu maksud dia lain. Yang ni harus kat dalam kitab kita maksudnya wajib. Ertinya kedua jenis barang dari penjual dan pembeli diterima langsung di tempat transaksi dan timbangannya tidak boleh berbeza. Baik. Dilarang menjual benda-benda yang dibeli sebelum menerima. Okey.
Ni masuk dalam bab lain. Okey, kita nak ni kan dalam bab ni tadi. Okey. Berkenaan dengan riba tadi, tersebut itu kita panggil sebagai barang thamaniyah. Maksudnya daripada sudut nilai. Emas dan perak lah. Itu kaedah dan cara dia. Baik. Adapun barang daripada sudut makanan. Tuan-tuan tengok pada muka surat 268. Cuba tengok pada hadis tu. Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harulah sama timbangannya dan kontan. Kontan ni apa maksudnya? On the spot. Serah terus. Jika salah satu dari keduanya jenis itu berbeza, maka juallah sekehendak kalian, kalian asalkan dengan tunai. Macam ni. Asalnya nak tukar garam pun kena syarat apa? Sama. Katakanlah kita ni nak garam halus, yang ni nak garam kasar. Contohlah macam tu, pertukaran yang mudah kan. Orang hari ni ada lagi pertukaran. Lepas tu lama bincang pula. Okey, kalau tengok garam apa? Kurma, okay, pergi. Gandum, kemudian apa lagi? Tepung. Ini kan makanan asasi. Kalau beras masuk ke tak? Nak tukar beras, katakanlah basmati dengan beras biasa. Macam mana tu? Nak kena suka sebab basmati mahal. Beras biasa ni macam nak kena sama timbangan macam mana? Nilai berbeza. Macam mana nak buat tu? Soalan pertama, adakah ia termasuk juga dalam larangan hadis ni? Yang hadis ni sebut, seolah-olah sebut macam makanan asasi. Jadi beras tu termasuk sekali tak? Kalau satu negeri makan roti, beras, roti tu masuk sekali ke tak? Ni perbincangan yang sangat panjang. Sebahagian kata tak, mazhab Syafi'i ni kata masuk. Masuk sekali ya, beras ke apa benda semua, asalkan dia makanan asasi. Nak tukar dia kena sekian-sekian. Apa komplit sangat ni, payah sangat ni. Dia kata, inilah yang kita sebutkan bahawa riba ni satu benda yang susah untuk difahami. Sama ada dia makanan asasi je ke, ataupun yang enam ni saja ke, ataupun macam mana. Itu perbincangan yang sangat besar di kalangan para ulama. Okey, selepas tu, hadis tu sebut, akhir tu sebut, kalaulah berbeza daripada sudut jenis. Okey, katakanlah kita nak tukar emas dengan perak. Nak tukar emas dengan perak, sudah tentu dia seolah-olah emas tu dah macam mata wang dah. Emas tu dah macam mata wang. Ataupun kita kata nak tukar emas dengan garam. Katakanlah 0.003 gram emas ditukar dengan 3 kilo garam. Boleh ke tak? Ada tak syarat yang dua tadi? Sama sudut timbangan ataupun on the spot sudah? Tak ada dah. Kerana apa? Nabi sebut apabila berbeza jenis dia, kita nak tukar tu, contohlah gandum dengan kurma nak tukar. Jadi pada waktu tak disyaratkan sama timbangan, tak disyaratkan untuk on the spot. Sebab dia dah berbeza dah. Kerana yang riba ni tadi adalah sesama dia saja. So emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau tukar emas dengan perak, mana boleh sama timbangan? Perak dah tentu lagi murah. Okey. So pada waktu tu emas tu seolah-olah jadi macam harga kepada tu. Jadi dia pada syarat tu disyaratkan hanya satu saja, iaitu apa dia? On the spot saja. Dia tak syarat sama timbangan dah. Katakanlah 1 gram emas nak tukar dengan 15 gram perak. Contohlah. So pada waktu tu, dia seolah-olah 1 gram tu macam dah mata wang saja. Macam kita beli perak tu. Bila beli perak, sama macam foreign exchange tadi. Seolah-olah kita tukar daripada sudut tu. So bila tukar, syarat dia mesti on the spot. Cuma daripada sudut foreign exchange tadi, dia ada isu daripada sudut kita kata nilai lah. Nilai tu kan, kena sama. Tak boleh kita tambah suku hati dan sebagainya. Tapi daripada sudut ini, seolah-olah kita beli beras, kita beli garam, emas tu dah seolah-olah seperti mata wang. Jadi dia tak syaratkan pada sama timbangan ataupun takkanlah tepung sekilo, emas sekilo tak? Takkanlah zalim macam tu. Jadi Islam tak bagi macam tu. Nabi sebut fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum ila kana yadan biyadi. Kalau berbeza daripada sudut jenis-jenis dia, maka belilah seperti mana yang kamu suka, kecuali dengan syarat on the spot. Yadan biyadi. Tukar tangan dengan tangan. Nak beli garam dengan duit. Nak beli garam dengan emas. Nak beli garam dengan sekian-sekian. Jadi on the spot lah. Itu cara dia. Baik. Boleh faham? Dia sebenarnya nanti ada, nanti lah saya whatsappkan ni ke. Rules of riba tu. Ni nak bertukar ni kena sama dengan ni. Apa syarat dia? Kena takabut, kena sama. Kena nilai. Okey, kalau emas gandum dengan emas, macam mana? Kalau gandum dengan USD, macam mana? Gandum USD tak ada isu lah. Beli lah. Gandum dengan ringgit, macam mana? Beli lah. So tak ada syarat kan sama timbang ke apa benda semua. Itu nanti yang kita akan bincangkan. Baik, kemudian kita pergi dulu. Dilarang menjual benda yang dibeli sebelum menerimanya.
secara langsung. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, eh betul lah sini tadi kan, Rasulullah SAW melarang untuk menjual makanan yang dibeli sebelum menerima terlebih dahulu, dan semua barang yang lain selain makanan hukumnya sama dalam masalah ini. Ha, ini nanti kita akan detailkan bahawa Nabi tak bagi kita beli makanan, makanan asasi, untuk menjualkan makanan yang dibeli sebelum menerima terlebih dahulu. Ha, maksudnya macam mana? Kita nak jual satu barang. Contohlah kita nak jual mi kari. Kita sebagai dropship lah ni. Ha, ni cerita dropship lah ni. Ha? Dropship mi kari. Ni barang makanan ni, bukan barang lain. Ha, ada dropship mi kari. Kira ada lah kan. Okay. Contoh. Mi kari tu makanan. Jadi, makanan tu kita tak terima lagi. Tapi kita telah jualkan. Okay. Sekarang ni, isu hadis nanti kita akan bincang lebih dalam. Adakah dia cuma pada zaman Nabi ataupun terus sampai bila-bila? Maksudnya setiap kali kita nak beli makanan, contohlah apa-apa produk makanan ke apa benda semua tu, mesti benda tu kita dapat dulu, ada kat tangan kita, baru kita boleh jual ataupun boleh terus pre-order. Okay, tak ada pun kat kita lagi. Tapi bila siapa dah sebut cakap, katakanlah tuan-tuan tempah dekat saya, contohlah apa-apa produk lah, makanan ke kesihatan apa benda semua, kemudian barang tu tak ada lagi kat saya, barang tu ada dekat dia. Jadi bila tuan-tuan tempah kat saya, saya pergi ambil kat dia lah. Okay, adakah itu dibenarkan? Ha, ni perbincangan yang sangat besar lah. Secara asasnya pre-order ni bila mana confirm barang tu memang kita boleh dapat, memang ada, dan begitulah apa yang kita outline kan, warna dia ke, jumlah dia ke, berapa gram dia ke, apa benda semua je lah dan clear, maka pada waktu tu ia dibenarkan. Tapi ini bukan pandangan mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i agak tegas sikit. Dia mesti barang tu ada betul-betul dekat kita lah, baru kita boleh jual. Mazhab Hanafi agak luas dalam bab ni. Mazhab Hanafi okey, yang penting barang tu confirm boleh dapat eh? Walaupun mungkin kena tempah dulu kat kilang ke, ataupun kena buat DVD dulu, kena buat apa benda semua dulu, kemudian mesti disebutkan syarat-syarat dia yang lain lah. Contoh apa harga dia, berat dia berapa, kalau beli sekian-sekian berapa dia punya jumlah sekian-sekian, apa kandungan dalam dia apa benda, benda tu semua clear. So pada waktu tu pre-order dibenarkan. Cuma isu dia sekarang ni kita kena confirm betul-betul lah serahan tu bila. Okey, katakanlah dapat 2 minggu, 2 minggu lah kena serah. Tak boleh kata 2 minggu sehari, 2 minggu sehari tu dah melanggari asas daripada kontrak yang asas tu mesti 2 minggu. Sebab tu dalam bab jual beli ni dia agak detail sikit, tapi secara umumnya kita sebut asas muamalat ni ibah haruslah. Tapi ada perkara-perkara yang boleh menjadikan ia sebagai larangan. Baik. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku telah membeli barang-barang ini, beritahulah kepadaku apa yang halal dan yang haram untuk aku kerjakan. Baginda Nabi SAW menjawab, wahai anak saudaraku, janganlah sekali-kali engkau menjual sesuatu sebelum engkau menerimanya. Kan? Ini isu inilah hujah-hujah berkenaan dengan tak dibenarkan pre-order. Ada je ustaz-ustaz kita tak terima pre-order ni. Kerana dia kata hadis jelas dalam bab ni. Tapi kita bayangkan, kalaulah bukan pre-order tapi memerlukan benda tu, matlamat kita ataupun dalam konsep istihsan. Istihsan ni maksudnya memang ada larangan hadis tapi disebabkan mudarat yang tersangat ataupun di setengah panggil hailah apa benda semulah, tak kisahlah apa pun, bila mana ada mudarat yang begitu mendesak maka ia dibenarkan. Contohnya rumah, mana ada pemaju nak buat rumah dulu baru jual. Jadi mazhab Syafi'i agak straight dalam bab tu, dia kata no, tak boleh. Tempahan apa ni, salam ke, istisna ke, nak tempah baju raya ke apa semua ni, baju tu mesti dah siap. Kita beli confirm dah siap. Tak boleh tempah-tempah ni, seminggu baru ambil ke, 2 tahun lepas tu baru serah kunci rumah ke, tak boleh. Jadi kalau benda ni berlaku pada zaman sekarang, kita kata yang barang-barang yang betul-betul darurat lah. Tapi kalau produk kesihatan tak ada isu sangat lah kot. Kalau dia kata tak boleh pun, it's okay lah. Walaupun dia tak terima pandangan kata boleh. Tapi daripada sudut rumah tu macam mana? Keperluan asasi. So mestilah melalui tempahan dulu. Kita dah start bayar bank dah, rumah tak siap lagi. Kena tipu lagi. Contoh kan. Banyak lah, ada lah skamer-skamer ni. Jadi benda tu berlaku. Pre-order berlaku ataupun tempahan tu berlaku, benda barang tak dapat lagi. So daripada sudut tu kita kata di sisi mazhab Imam Syafi'i tak benar. Mazhab Hanafi okey. So kat Malaysia kita pakai mazhab Hanafi lah. Yang beli rumah ni, pemaju apa benda semua ni, tak betul. Tu cerita dia. Stop saya.
benda bukan dalam tangan saya. Ha ha ha. Dia mungkin dalam kapal, mungkin masih dalam stok sana lagi. Tapi benda tu confirm boleh dapat lah. Okay? Ha. Perniagaan saya. Ha ha, betul? Betul? Kemudian saya dapat order daripada orang lain, dia nak 50,000 tan sini. Lalu saya akan dijual, dia nak tumpahan dia dalam bulan depan. Jadi masa dah. Jadi barang tak ada kat Datuk, tak mana-mana kan? Barang tak ada pada saya, betul? Stok. Hmm. Jadi saya gunakan penilaian, saya nilaikan 2 bulan lagi, mungkin akan pasaran daripada Siam lain, daripada Myanmar lain. Masa dia lain, harga berubah untuk masa. Kadang-kadang bila dia jangka bulan ni ada terkujuk, nilai akan naik. Akan naik, betul? Ada risiko-risiko tertentu. Semua dia ada harga tu. Lepas dia jual pada serta orang ni, RM50,000 kan. Harga tak sama dengan ni. Dia macam mana commodity trader macam saya. Okay, so yang pertama tadi daripada sudut yang diceritakan, barang tu tak ada lagi kat kita lah, masih dalam stok. Okey, adakah dia benar kan? Mazhab Syafi'i agak straight lah dalam bab ni. Tapi mazhab Hanafi dan makruf kita memang macam tu, meniaga. Ha, kadang-kadang barang tu tak ada lagi kat kita, kita tempah dulu. Sebab kita kadang-kadang tak nak ambil risiko. Katakanlah kalau contohnya kita ambil risiko beli barang dulu, mungkin orang tak beli. Jadi kita buat pre-order. Ha, kita buatlah tempahan dulu, kemudian bila ada orang betul-betul nak beli, barulah kita buatkan barang tu. Barang tu memang kita akan buat. Confirm benda tu cukup semualah, daripada sudut cetakan dan pembenda semua. So daripada sudut tu mazhab Hanafi agak luah dalam bab ni. Ha, so dibenarkan. Ha, so yang straight sikit mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Dia bimbang, takut nanti barang tu tak dapat. Kita dok janji dengan orang, kita dah ambil deposit apa semua tu. So takut barang tu tak dapat. Sebab tu mazhab Syafi'i agak straight dalam bab tu. Tapi benda tu memang confirm kita boleh buat. Memang stok kita ada. Walaupun stok tu tak ada di tangan kita, kita boleh buat komoditi apa benda semua tu. So dan harga juga kita boleh naikkan atas jangka masa 2 bulan akan datang, sekian-sekian, itu tak ada isu lah. Sebab tu harga ni dia boleh berubah daripada sudut masa dan sebagainya, boleh berubah. Contohlah pasar ikan tak ada kerana musim terkujur. Jadi mungkin jadi mahal. Jadi mahal itu, adakah dia jadi haram ke apa semua? Tak ada isu. Sebab tu mazhab Imam Syafi'i dalam penetapan harga tu berdasarkan musim apa benda semua ni, dia tak ada isu sangat. Ha, dalam bab tu. Maksudnya apa? Kalau nak letakkan satu harga tu, kita dah ramalan dah akan datang sekian-sekian, harganya sekian-sekian. So tak ada isu dalam bab tu, kita boleh letak berdasarkan komitmen kita dan berdasarkan mungkin kesusahan kita nak dapatkan barang tu. Ha, so kita boleh letakkan standard satu harga. Okey, di sisi mazhab Imam Syafi'i, katakanlah harga beras tu sekilo RM2. Tapi kita letak pada zaman musim terkujuh tu sekilo RM4. Maksudnya 100 kali ganda tu. 100 kali ganda pula. Sekali ganda. Okey. So adakah ia dibenarkan? Dibenarkan. Banyak hadis-hadis tentang sahabat jual kambing apa benda semua tu, pergi beli kat pasar satu Nabi bagi dia 1 dinar. Dia pergi kat pasar, dia tawar-tawar dapat 0.5 dinar. Seekor kambing. Dia pun beli 2 dinar. Bila beli 2 dinar, dia nak balik, dia teringat Nabi kata suruh beli 2. Dia beli 2. Jadi dia pun jual yang 0.5 dinar tu dengan harga 1 dinar. Maksudnya 100% keuntungan dia, dia ambil. Okey, itu isu 100%. Boleh tak ambil lebih daripada tu? Perbincangan di sisi mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh lebih 1/3 daripada keuntungan ataupun harga pasaran yang asal tu. Katakanlah ni RM10, kita jual dengan harga, kita dah ambil dah harga pasaran, maksudnya RM20 sebab keuntungan 100% kan. Kita tak boleh lebih daripada 1/3 daripada keuntungan tu. Ha, so boleh kita letak contoh RM10, kemudian kita letak RM13 contohnya. Ha, ataupun RM23. Tak sesuai kot. RM1 lah kot. Ha, contoh harga RM1, kita jual RM1. Harga RM1, keuntungan RM1. So kita akan jual RM2. Ni harga pasaran, standard. Okey, kita pula nak ambil untung lagi sebab musim terkujuh apa semua, tak boleh lebih 1/3 daripada keuntungan tu. Maksudnya kita boleh jual RM2.30 lah ataupun RM2.40. Ha, tak boleh lebih sampai RM4 dan sebagainya. Itu sisi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun penetapan perbincangan yang lain menyatakan bahawa selagi mana ada pembeli yang redha, dia tahu ni musim terkujuh, yang ni susah nak dapat barang dan sebagainya, kita naikkan mungkin 200% mungkin harga tu. Itu juga dibenarkan. Tapi dengan syarat dia redha untuk beli, kita pun okey. Sebab ni risiko payah nak ambil barang ni, susah dan sebagainya, maka dia dibenarkan. So nak naikkan harga pada ramalan yang akan datang pun tak ada isu dalam bab tu. Dan juga daripada sudut perbincangan juga, kita kata tadi barang tu confirm kita boleh dapat dah. So pada waktu tu tak ada isu. Sebab dia barter trade, maksudnya dia barang, bukan emas, bukan perak. Dia beras pun semua tak ada isu, kerana dia tak termasuk dalam
yang disebutkan sebagai baram item ribawi. Kalau mai, dia sensitif sikit lah. Dia tak boleh post ke, dia tak boleh apa semua, itu agak sensitif. Tapi dalam isu tadi, yang Datuk buat apa semua, itu tak ada isu. Yang penting, kita kata, kita nak jual tu dengan harga yang dipersetujui. Dan juga ada akan bincang juga berkenaan dengan roban. Roban ni satu benda, bukan roban. Roban ni maksud dia, harga yang melampau-lampau tinggi. Harga yang melampau-lampau tinggi. Sebab tu nanti kita akan bincang, harga yang kita boleh ambil ni setakat mana je. 150%, 100%, 1% confirm boleh lah, kerana ada sahabat yang buat. Okey, lepas tu macam mana pula yang lain-lain? Ni yang nanti kita akan bincangkan. Cuma daripada tadi, ia dibenarkan. Maksudnya daripada sudut kita, barang tu pun masih lagi dalam stok, kita tak tahu tapi ada orang order dah contohnya, kita boleh ambil duit deposit, kita boleh ambil duit tu dulu dan kita bagi barang kemudian. Kerana kita confirm dah boleh dapat barang tu. Memang ada stok. Baik, itu satu. Yang kedua tadi, daripada sudut kita meramalkan harga pada masa akan datang, musim tergujur, payah nak dapat dan sebagainya, itu juga dibenarkan. So tak ada isu lah dalam bab ni. Kerana bab jual beli muamalah ni, dia jangan ada unsur riba, unsur menindas zalim, unsur sekian-sekian dan sebagainya. Yang kita telah sebutkan 8 item di sisi mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada benda tu tak boleh lah. Kalau ada benda tu tak boleh, tapi selagi mana benda tu tak ada, it's okay, boleh buat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian panjang kot, kita berhenti sini dulu, boleh? Berhenti pada hadis, kita habiskan hadis Abu Daud ni. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW melarang para pedagang untuk menjual sesuatu di tempat ia membelinya, tetapi hendaklah mereka membawa terlebih dahulu barang yang dibelinya ke tempat mereka. Ni macam mana pula ni? Bahkan barang pun tak masuk store kan. Sebab tu saya sebut tadi, mazhab Syafi'i agak strictly lah. Dah confirm betul? Ada apa nama ni, kita pricing pada sana. Betul. Okey, dia isu dia macam ni je. Benda mudah, tempah baju. Tempah baju ni kan kita pergi kedai tu, kita ambil saiz, poket nak berapa, teluk Belanga ke teluk Kuali ke tak kisahlah, baju Melayu kita kan. Apa-apa jenis teluk lah. Okey, lepas tu kita kata, okey, tempohnya sebulan baru boleh ambil. Sebab nanti saya pun banyak baju lagi nak jahit ni, jadi sebulan lah. Lepas tu baru boleh ambil. Awak boleh bayar dulu kat saya. Jadi kita pun bayar lah kat dia. Baju sebulan baru dapat. Kan itu macam ada risiko lagi. Mungkin tak siap ke, mungkin poket lain ke, mungkin ni tak teluk Belanga apa semua. Ada risiko. Tapi bila mana yang buat tu, yang kontrol benda tu dah janjikan sungguh-sungguh, ini bentuk dia, ini dia punya jumlah dia, ini dia punya kilo dia, ini dia punya, maka pada benda tu dia tak ada isu dah. Dia tak ada isu dah daripada sudut mazhab Hanafi dan mazhab-mazhab yang lain. Adapun mazhab Syafi'i agak serik, dia kata tak boleh, mesti barang tu dah ada baru kita boleh beli. Sebab dalam hadis riwayat Abu Daud, la tabi' ma laysa laka indak, jangan kamu jual beli benda yang tak ada lagi di sisi kamu. Benda tu tak dapat lagi. Tapi hadis tu sebenarnya bukan berhenti kat situ je. Apakah maksud sebenar daripada hadis tu? Sebahagian para ulama mensyarahkan hadis sebut, kerana kita tak boleh sediakan barang, kita tak dapat nak dapatkan barang, kita tak boleh nak buat itu dan ini, maka sebab tu dilarang. Tapi kalau kita dapat sediakan barang, confirm jelas, memang ada stok, cuma tak sampai pada kita, kemudian ini memang kepakaran kita, jahit baju apa semua, maka ia diharus dan dibenarkan. Walaupun barang tu tak ada lagi. Ini perbincangan yang sangat besar sebenarnya di sisi para alim ulama. So kalau kita buat bisnes tu, it's okay. Selagi mana kita tak dapat nak supply apa semua, itu isu yang kedua lah. Tapi selagi mana boleh supply, harga sekian-sekian, boleh sampai dalam waktu yang telah ditetap, it's okay, tak ada isu. Sebab tu hadis dia tak boleh tengok terus. Jadi ni kan, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Tentang sutera, falyuqtalu kan, maka hendaklah kamu bunuh. Dia nak lalu, tak boleh, nak lalu kita tahan, lepas tu kita bunuh. Adakah Nabi suruh-suruh tu bunuh tu? Maksudnya apa? Halang supaya dia jangan, sungguh-sungguh halang supaya dia jangan lalu lah. Tu maksud sebenar. Kan banyak lagi hadis-hadis yang lain lah tentang isu ni. Dan apa kefahaman konteks kita daripada hadis tu? Itu yang penting. Teks tu jelas lah. Tapi kefahaman daripada hadis tu. Sebab hadis tak semestinya terus kita boleh amalkan sebijik-sebijik tu. Tapi apa maksud sebenar Nabi sebut macam ni? Apa sebab sebenar Nabi buat macam ni? Jadi kita tengok yang bentuk dalam fiqah dia lah, apa maksud yang sebenar. So daripada sudut tadi tak ada isu lah. Selagi mana boleh sediakan, mampu untuk supply stok tu, stok memang ada,
Cuma apa ni, serah tu masa yang agak lewat sikit, 2 minggu dan itu tak ada isu lah. Boleh lakukan. Baik, kemudian tidak boleh menjual menukar daging dengan haiwan ternak. Hal ini selaras dengan hadis Samurah. Ini hadis ni ada perbincangan lah. Ia berkata bahawa Rasulullah melarang menjual menukar seekor kambing dengan daging. Sebenarnya hadis ini tak berapa kuat lah. Sebab apa? Kambing tu seekor, daging tu, adakah kambing dengan daging ni termasuk dalam apa ni, barang ataupun makanan asasi? Itu satu perbincangan lah. Sebahagian kata ya, sebab tu mereka berhujah juga. Kena nak tukar jelas, kena jelas lah kilo dia apa benda semua lah, berat dia, letih kan macam tu. Zaman dulu kan berlaku, ada orang nak kambing, ada orang nak berat. Saya nak 10 gundi berat, saya tukar awak dengan kambing ni. Benda tu berlaku. Jadi macam mana? Adakah mereka tu riba, haram apa benda semua? Itu perbincangan-perbincangan dia. Sebahagian kata tak, kerana dia tak termasuk dalam barang yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau tak, confirm Nabi akan sebut dah kalau benda tu haram. Dengan jelas lah, dengan jelas. Tapi hadis ni ada perbincangan di kalangan ulama, kerana Al-Hakim kata hadis ni sahih, tapi sebenarnya ada perbincangan daripada sudut penilaian sahih Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Baik, kita berhenti dulu lah. Nanti kita sambung lagi insyaAllah. Ada soalan? Ada tambahan? Ya, sila. Okey, dia macam ni. Kadang-kadang, katakanlah kalau emas kan, dia isu dia kadang-kadang pada corak. Corak tu lebih menarik bagi dia, so dia nak tukar. Ataupun apa lagi, macam wafer tadi, design dia apa semua kan, so dia nak tukar. Berat sama, jenis sama. Okey, jadi adakah perlu kepada syarat-syarat tadi? Masih perlu lagi. Tak adalah dia kata syarat dia, kalau design bunga, kena tukar dengan bunga. Tak payahlah kan. Jadi nak ceritanya, emas dengan emas kena tukar tu, syarat dia apa dia? Sama daripada sudut timbangan dan sama daripada sudut apa ni, on the spot apa semua tu. Sebabkan apa? Kerana masalah kita suka apa, nak design bunga, ni design apa? Ni design contohnya macam apa, kuih bahulu, ada design ikan kan, ada design sekian-sekian. Jadi kadang-kadang kita nak, ni bukan cerita tukar kuih bahulu, tapi cerita emas tu kan, ada design warna, gambar ikan ni, gambar bunga ni, gambar sekian-sekian. So kita nak tukar, so tukar tu dengan dua syarat tadi tu. Sebab tu emas dengan emas lah, emas dengan emas. Jadi apa keperluan untuk kita tukar tu? Sebab design tadi lah, sebab kita suka yang tu lah, sebab apa ni, wafer tu ataupun dengan jongkong tu. Jadi ada situ perbezaan dia. Dan bukan situ saja berhenti dia, sebab Nabi sebut emas dengan emas ni. Dan apa perbincangan emas dengan emas tu? Adalah sudut nilai. Jadi yang duit kita buat foreign exchange apa benda semua tu tadi, memanglah Nabi sebut tu literal dia emas dengan emas. Tapi orang hari ni mana ada tukar, jarang tukar emas dengan emas kan. Dia nak dia beli je lah baru apa benda semua. So yang beli tu lah sama hukum dia macam emas dengan emas. Daripada sudut hukum dia. So duit itu tu kena serah. Kemudian apa, sama daripada sudut nilai dan sebagainya lah. Itu maksud sebenar Nabi sebut emas dengan emas tu. Bukan terus kita tengok pada konteks tu lah. Maksudnya ada bukan terus tengok pada teks, tapi ada konteks yang sebaliknya yang diaplikasikan oleh masyarakat zaman sekarang. Itu maksud dia. So yang kita nak suka tu, apa perlu tukar dengan tukar tu, memang betul lah. Kalau kita nak design yang tu, kita nak jenis yang tu, maka kita akan berlaku pertukaran lah. Contoh baju, tulisan sama, baju jenis sama, tapi sebab apa? Saiz lah berbeza. Jadi kita nak tukar kan? Ataupun benda-benda yang lain. Okey, yang ni design sama, oh ni sebab ni lah dia punya S tu tak berapa jelas lah, jadi saya nak tukar dengan awak. Bukan isu kilo, bukan isu jenis, bukan isu apa, sebab S dia tak berapa jelas. Contoh lah, itu saja tulisan. Jadi kita tukar. Itu nak ceritanya tentang baju lah. Baju tak disyaratkan sama timbangan apa semua lah. Tapi nak cerita kenapa kita bertukar tu, walaupun benda yang sama. Itu isu dia lah. Boleh, boleh bang? Okay. Okey, daripada sudut tu macam ni, 916, 919 dan seterusnya lah. So ada kuantiti emas banyak ataupun tidak dan sebagainya. Okey, sebahagian fuqaha menyatakan dia lebih daripada 1/3 barang tu adalah emas, maka dia tetap akan pakai dengan timbangan yang sama. Maksudnya macam mana? Lebih 1/3, katakanlah kalau 66% dia emas, yang selain daripada tu mungkin apa-apa logam bahagian tertentu untuk menguatkan emas tu lah.
untuk dia jadi kuat dan sebagainya. Okey, so dah lebih 1/3. Bila lebih 1/3, sebahagian fuqaha antara ada pandangan yang minoriti dalam mazhab Maliki dan sebagainya menyatakan bahawa dia tetap dikira sebagai emas dan mesti sama daripada sudut tu. Kan, cuma emas lebih dan tak lebih tu itu isu lain. Yang penting lebih pada 1/3. Itu perbincangan yang sangat besar lah. Kan? Maksudnya 9/9 ke 9/6 walaupun daripada sudut nilainya berbeza tapi tetap mencakupi dua syarat tadi tu lah. Itu perbincangan dia. Maksudnya timbangan sama, kemudian daripada sudut nilai itu pula kita kena tambah dan sebagainya. Itu pun antara satu yang mereka katakan. Sebab ini perbincangan yang agak detail kerana emas tu berbeza daripada sudut apa tambahan yang ada dalam tu. Ada yang ni lebih sikit sebab yang ni emas semata-mata lembik. Sebab tu 99. Yang ni 916 kena ada dah tambahan lebih, dia kuat sikit dan sebagainya. So masih lagi isu yang sama. Okey, itu satu. Sebahagian fuqaha menyatakan bahawa dia kena tambah nilai. Katakanlah kita nak tukar ni sekilo dengan sekilo, confirm lah. Tapi yang ni sekilo 1,000, yang ni sekilo 90,000, awak kena tambah lagi 10,000 untuk mengelakkan dia ada unsur yang tak sama tadi. Itu yang tak pakai 60% tadi tu, yang tak pakai 66% tadi, 1/3 apa semua tu, yang ni pakai straight terus. So dia kata dia kena tambah nilai, yang ni lebih selamat. So kita tukar tu betul sama daripada sudut timbangan, tapi nilai tu dia kena tambah lagi pada jual barang ataupun barang yang ataupun emas yang dia kendaki tu. Wallahualam. Haram apa benda semualah. Tapi dia tak ada pilihan untuk dia tukar kepada Islam. Macam mana Ustaz? Maksudnya bank tu sendiri pun dia tak ada pilihan lain lah untuk tukar pinjaman tu dalam bentuk atau Islamik. Okey, itu satu soalan yang baik. Yang pertama sekali, semua perbankan Islam kita ni di Malaysia ni semua dah ada Islamik lah. 20 window semua sekali dah ada Islamik. Hong Leong apa semua dah masuk Islam lah. Hong Leong Islamik. Semua dah masuk Islam. Okey. Masuk Islam tu bukan masuk saja. Dengan syahadah, dengan akad kontrak semua sekali masuk lah. Bukan sekadar-kadar masuk Islam saja. Okey. So katakanlah kalau kita buat ni, bank memang langsung tak ada. Contohlah dulu bank yang pernah apa? Bumi Putera Commerce apa semua. Dia tak ada lah. Okey. So daripada situ katakanlah kalau bank tu ada lagi tapi dia tak ada yang Islamik contohnya. Kita dah buat dah. Nak buat refinance macam mana? Nak kena isu dengan bank lain? Oh, lagi isu yang lebih besar. Pada waktu tu macam ni kita nak buat? Yang inilah ditimbulkan barulah mudarat yang sebenar. So pada waktu tu kita kata kalau boleh kita cashkan habiskan segera lah. Kita cepatkan habiskan segera pinjaman tu kerana dia memang sebab refinance ni dia boleh refinance bank lain dengan bank lain ke? Boleh tak? Sangat susah. Dia macam tak nak honest sebab key bank tu settle dengan bank tu apa kami yang kami kan. Tapi itu isu yang pertama. Yang kedua, kalaulah satu tu kita ambil dulu conventional nak refinance kepada yang Islamik, bank yang sama. Yang tu mungkin ada ruang dan peluang lah. Dan itu peluang terbuka luar. Katakanlah dia tak ada langsung, kita nak kena buat, nak kena apa semua dengan bank lain. Maka sebahagian menyatakan bahawa yang tu kita kata dalam bab darurat yang sebenar lah. Darurat yang sebenar. Tapi kalau dia kata saya dah refinance lah, tapi saya malas refinance sebab duit sekian-sekian kan. Nak refinance banyak, mungkin 10,000, mungkin 5,000. Tengok pada kita punya pinjaman lah. So banyak yang kita nak guna, nak refinance kepada Islamik lah. So daripada sudut tu kita masih mampu sebenarnya. Yang tu tak ada ruang darurat. Tapi yang ni memang tak ada langsung, maka yang tu contohlah. Satu lagi kes. Kita beli rumah 20 tahun lepas, dah habis bayar tapi tak Islam. Bukan rumah tak Islam, bank tak Islam. Macam mana nak buat tu? Rumah dah settle. Kita beli umur 20 tahun dulu. Sekarang umur kita contoh 60 tahun. Maksudnya dah 40 tahun dah. Bukan 40 tahun, 30 tahun dulu dah settle dah. Tapi kita ambil tu yang tidak Islam ni. Yang tu ma'fu'un an. Dia dimaafkan kerana waktu tu 34 tahun lepas mana ada bank Islam. Itu sekat kita mampu yang kita boleh bayar dan kita boleh teruskan. Maka pada waktu tu cara yang terbaik sebahagian fuqaha menyatakan bahawa kita buat cleansing sikit lah. So daripada pendapatan yang kita ada tu kan, kesan-kesan tu kita cuba untuk keluarkan sedikit, beberapa contohnya beberapa persen untuk kita menyatakan bahawa kita tak nak terlibat dengan riba. Walaupun dulu kita pernah, tapi benda tu je yang ada waktu tu. Jadi untuk sucikan benda tu, maka kita buat cleansing daripada duit kita sini. Mungkin daripada gaji kita contoh RM50 sebulan ke, kita bagilah sedekah mana-mana. Ini dengan niat kita menyucikan duit kita dulu yang terlibat dengan riba, yang kesalahan bukan juga kesalahan kita, mungkin daripada yang lain, pihak lain, kerana tak menyediakan perkhidmatan Islam pada waktu tu dan susah waktu tu nak sediakan. So pada waktu itu saja cara dia lah. Ya, kaedah yang boleh digunakan. So yang tadi pun sama juga. So itu cara dia, terpaksa bayar, tak ada cara lain lah. Kalau tak nanti banyak pula isu-isu yang lain, kena pula
apa ni, penalti pula, apa banyak pula lagi bertambah-tambah. So pada waktu kita settlekan, selepas tu kita gunakan duit kita tu untuk cleansingkan, cuba untuk daripada sudut kita mencari yang warak itu lebih lah. So pada waktu kita gunakan duit kita, tak kira lah RM50 sebulan ke RM20 sebulan pun, kita buat secara tetap ataupun sekaligus, yang tu lebih terbaik lah. Wallahualam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita berhenti dulu kat sini. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.